Hai guys, kembali lagi sama aku. Di video kali ini aku bakalan mereview bangunan aku yang terbaru, dan juga aku bakalan bagi-bagi ID-nya. Dan juga untuk ID-nya itu bisa di save edit ya guys. Untuk kalian yang penasaran sama ID-nya, tonton videonya sampai akhir ya. Oke guys, sekarang aku udah ada di depan rumahnya nih. Jadi untuk rumah kali ini itu aku bikin rumah minimalis estetik itu. Dan untuk tempatnya itu dekat dengan Newmart ya guys, dan juga dekat dengan jalan raya. Kalau gitu langsung aja kita mulai reviewnya. Di bagian sini itu aku kasih pagar gitu. Dan untuk di sini itu aku kasih gerbangnya gitu, dan di bagian sini juga aku kasih pagar lagi. Oke, kalau gitu kita masuk ke sini. Jadi di sini itu aku kasih pijakan gitu. Aku kasih pijakannya bulat-bulat gitu dan bermaterial kerikil gitu. Lalu di bagian sini itu aku kasih tanaman PNE gitu. Aku kasih 4. Dan di sini itu aku kasih PNE, dan juga untuk temboknya itu aku pakai material kerikil gitu. Dan untuk jendelanya itu aku pakai kotak-kotak gitu ya guys. Dan di atasnya itu aku kasih lampu-lampuan gitu. Kita ke sini. Di bagian sini itu aku kasih pohon tri, dan di bawahnya itu aku kasih bunga, kumpulan bunga gitu. Oke, kalau gitu kita naik ke bagian sini. Di bagian sini itu aku kasih 2 bangku dan juga 1 meja. Dan untuk di pojok sana itu aku kasih bunga PNE. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam rumahnya. Jadi pertama-tama itu adalah ruang tamu gitu ya guys. Di sini itu aku kasih 3 sofa gitu, yang satu sofa besar dan 2 sofa kecil. Dan juga aku kasih meja kotak gitu. Lalu di bawahnya itu aku pakai karpet kayak gitu ya guys, karpet bulat gitu. Di bagian sini itu aku kasih lampu stand gitu ya guys, seperti itu. Dan di pojokan sini juga aku kasih lampu lagi. Dan di bagian sini itu aku kasih 2 jendela gitu. Lalu di bagian sini itu adalah rak TV-nya gitu ya guys. Nah, di bagian sini itu aku kasih tanaman-tanaman gitu ya guys. Ada tanaman cherry blossom, ada tanaman PNE, dan juga ada tanaman tree. Dan di bawahnya itu ceritanya itu tuh lacinya gitu. Dan di sini juga aku kasih hiasan pas bunga gitu. Lalu di bagian sini itu aku kasih sepeda gitu yang aku kecilin. Dan di sini tuh aku kasih TV, dan juga di atasnya itu aku kasih AC. Dan untuk temboknya itu aku pakai panjang-panjang gitu. Lalu di bagian sini itu aku kasih cermin, dan di belakangnya itu aku kasih lampu-lampuan gitu. Dan juga ada lacinya, dan di atas lacinya itu aku kasih PNE supaya terlihat lebih estetik gitu. Dan untuk di bawahnya itu untuk naruh sendal-sendalnya gitu ya guys. Oke, kalau gitu kita lanjut ke sini. Nah, di sini tuh ada 2 pintu ya guys. Kita masuk ke pintu ini dulu. Nah, jadi oke, kalau gitu kita masuk ke dalam ruangannya. Nah, jadi ruangan yang pertama itu adalah kamar utama dan kamar satu-satunya ya guys. Jadi kita review dari sini dulu. Nah, di bagian sini itu aku kasih gantungan pakaian gitu, dan di bawahnya itu aku kasih laci, dan di atasnya itu aku kasih koleksi tas gitu. Lalu di bagian sini itu aku kasih televisi gitu, dan di bawahnya itu aku kasih hiasan pas bunga gitu. Dan juga ada hiasan bunga PNE. Dan di belakangnya itu aku kasih panjang-panjang gitu ya guys. Jadi itu tuh merambat ke sini tuh. Si panjang-panjangnya tuh merambat sampai ke situ. Dan di atasnya juga aku kasih AC gitu supaya lebih sejuk ruangannya. Dan di sini itu ceritanya tuh ini tuh lemarinya gitu ya guys. Untuk lemarinya itu simple aja. Dan di bagian sini itu aku kasih 2 jendela dan juga 2 gorden.
yang bermaterial kayak gitu. Di bagian sini itu aku kasih laci dan di atasnya itu ada hiasan bunga gitu. Dan di sini itu aku kasih cermin gitu, guys. Dan di atasnya itu ada walem. Nah, jadi di sini itu tempat tidurnya. Untuk tempat tidurnya itu pakai tiga bantal gitu yang aku desain kayak gitulah, pokoknya kayak gitu. Dan di bagian sini juga ada laci lagi dan di atasnya itu ada hiasan bunga lagi dan juga ada cermin dan di atasnya juga ada walem. Dan untuk karpetnya itu aku pakai karpet kotak-kotak gitu. Oh ya, di bagian sini juga aku kasih tempat duduk gitu ya guys, untuk nonton TV-nya gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ruangan yang kedua. Jadi untuk ruangan yang kedua itu adalah kamar mandinya. Di sini itu aku kasih backup dan juga ada shower. Dan untuk di temboknya itu aku pakai panjang-panjang gitu. Dan juga di sini itu aku kasih jendela gitu ya guys, supaya terang, lebih terang gitu ruangannya. Dan di sini juga aku kasih toilet dan juga ada tisu toilet. Nah, di bagian sini itu wastafelnya. Jadi untuk wastafelnya itu sederhana aja ya guys. Di sini aku kasih walem dan juga ada cermin. Dan untuk karpet untuk lantainya itu aku pakai lantai kerikil gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, jadi untuk di sini itu adalah kitchen ya guys. Nah, di sini itu aku bikin rak gitu, rak untuk naro gelas-gelasan gitu, tuh kayak gitu. Dan di sini itu aku kasih laci-lacian dan di sini itu ada wastafelnya gitu. Nah, di sini itu ada kompornya dan di bawahnya itu ada ovennya gitu. Lalu untuk di pojok sana itu aku kasih rice cooker dan juga ada botol-botolan kecap gitu dan juga bumbu-bumbuan. Dan di sini juga aku kasih jendela yang agak gede gitu ya guys, supaya kita tuh sambil memasak sambil menikmati pemandangan luar gitu. Dan di atasnya itu aku kasih lemari gantung gitu dan di pojokannya itu aku kasih bunga plein air. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, di sini itu adalah meja makannya. Untuk meja makannya itu aku kasih dua kursi ya guys, karena sempit di sini. Dan di atasnya itu aku kasih buah jeruk. Dan juga di atasnya itu aku kasih lampu gantung gitu ya guys. Aku buat dari cube. Buat kalian yang bertanya-tanya di mana kulkasnya, jadi kulkasnya itu ada di sini ya guys. Aku satuin sama mesin cucinya karena tempatnya itu sempit banget, jadi gimana mau gimana lagi, aku satuin aja sama mesin cucinya. Nah, jadi di sini tuh ada kulkas dan juga ada mesin cuci. Dan di atasnya itu ada pakaian yang udah dicuci gitu ceritanya, dan juga ada plane gitu. Dan di bagian sini itu ada hiasan bunga tri gitu. Oke, kalau gitu kita menuju ke belakang rumahnya. Jadi untuk belakang rumahnya itu nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Di sini tuh aku cuman kasih untuk jemur pakaian gitu. Dan di bagian sini itu ada sedikit bunga gitu, bunga yang berwarna kuning. Dan juga di sini tuh ada pohon tri. Oke guys, segitu aja reviewnya dari aku. Semoga kalian suka sama rumahnya dan jangan lupa untuk like rumahnya ya. Oke, kalau gitu ini dia ID-nya. Oke guys, terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.